Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Alfa Kreatif guna untuk mereview produk terbaru dari GSN. Kali ini yang akan kita tampilkan si hitam premium, super duper premium, golok sembelihan, golok sembelih sultan. Bener-bener ajib banget, istimewa ini. Oke, kita review full tanduk kerbau hitam, hitam pilihan, hitam padat, hitam pekat, pilihan banget, tanpa sambungan, tanpa tambalan. Hitam pekat, bener-bener keren banget, ditambah dengan aksen pin mozaik yang gede tembus sampai sini, memperkuat peksi atau kerangka daripada konstruksi bilahnya, guard atau guard miring khas banget, dan guard yang di sini pengikatnya dari ring dan kuningan. Ini kita pakai kuningan karena kombinasi hitam dengan kuning ini lebih ciamik, lebih ajib. Rapi rapat, tidak ada kocak sama sekali, dipegang ini rapi rapat sekali. Kita lihat dalam bilahnya ya. Mantap banget. Kita ukur dulu panjang bilahnya, 33,5 guys, mantep ini, yang suka panjang. Dan ini yang keren, orang nanti-nanti ujung candung, wah ujung candung ini keren banget. Kalau model luar memang Betawian serangkanya, terlihat Betawi serangkanya ya di ujungnya ini loh. Nah, kalau bilahnya, ujung bilahnya ini kita bikin ujung turun, ujung candung. Keren, keren. Ini material baja, baja modern, baja boler K340. 33,5. Terlebarnya hampir 4 cm ya. Harusnya ini 4 cm karena terkikis gerinda sehingga menjadi 3,8. Ketebalannya 0,5 cm. Ini lempeng set sampai sini, baru di sini saja yang diperkecil. Perhatikan ini. Jadi bilah ini lempeng, lempeng gitu ya, baja modern dibuat lempeng, cocok untuk dorong ini. Meskipun model handle jengkolan, untuk dorong kita pegangan tambahan di untuk tangan kiri kita ini aman, baik di ujung tengah maupun pangkal, dibantu tangan kiri ini sangat aman. Punggung bilahnya 0,5 cm dari pangkal ke ujung, keren banget. Langsung kita tes. Halus, gurih, renyah di pangkal ini. Di pangkal, di ujung maksud saya. Ini di pangkal juga halus, tengah halus, ujung gurih renyah. Memang istimewa. Kalau baja-baja modern itu, aduh, masya Allah, selalu puas kita mereview itu. Gurih renyah. Ini pakai boler ya, pakai boler keluarga K340. Halus banget, nyaris tiada bunyi guys. Halus, keren. Teskan lagi. Serat-serat bajanya juga istimewa, ajib, Marco ajib. Tajamannya juga top, Marco top. Tiada bunyi guys, halus banget. Kita habiskan saja biar tidak eman-eman. Tiada tersisa, tiada berindil di antara kita. Mantap, panjang, cakep, tajam, ajib. Secara kesimpulan keseluruhan pengerjaannya, ketajamannya semuanya perfect, rapi rapat, tidak kocak, tidak goyang, tidak ada bunyi. Keren banget ini. Dulu tukang koleksi golok wajib memiliki yang full tanduk kerbau hitam, full tanduk kerbau kulit.
golok-golok baja modern. Oke. Seperti itu mungkin promosinya di akhir. Ini baja modern, ini pakai tanduk. Tanduknya panjang kan, keren. Yang suka dorong. Cakep banget. Mungkin itu saja review singkatnya. Silahkan di WhatsApp, dikepoin di WhatsApp untuk berapa harganya. Dan terima kasih, mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, kesalahan dalam saya mereview. Mohon terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Share video ini jika bermanfaat ke tetangga, saudara, sahabat, kerabat semuanya. Supaya di Idul Kurban bisa mendapatkan golok-golok yang premiuman, golok-golok yang tajam, siap pakai. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.